Nah, ini udah di bulan puasa, biasanya kita masak yang itu-itu aja. Alternatif buat buka puasa atau sahur, kita bikin yang konsepnya dari nasi. Nah, ini kita adopsi dari negara sebelah. Ini adalah bibimbap Lestat Kutina. Oke, jadi kita akan buat salah satu favorite food dari Korea. Nah, ini kita akan buat beef with rice, terus ada vegetable-nya, terus yang pasti ada chili paste-nya yang khas Korea. Nah, jadi pertama kita akan siapkan dulu garlic. Nah, ini garlic-nya kita chop aja dulu. Oke, cukup. Kita akan balurin ke atas beef. Nah, ini saya pakai sirloin. Oke, setengahnya nanti kita simpan buat sausnya. Nah, ini kita balurin dengan brown sugar. Sini ada soya, sesame oil, bolak-balik. Nah, beefnya juga kita yang penting marinade. Jadi sebelum maghrib, jadi siang kita udah marinade dulu dagingnya supaya menyerap, karena gula dan soyunya bisa meresap, itu butuh waktu. Dan juga kalau buat sahur kita prepare dari malam. Ya, ini kita sisihkan dulu. Siapkan carrot sekarang, peel. Zucchini. Terus kita siapkan juga spinach. Oke, diiris-iris tipis. Nah, ini kita akan rebus di air garam, sayurannya garam. Oke, kita bisa mulai dengan jamurnya. Oke, nah, sambil nunggu air mendidih, kita bisa siapkan pan lagi, satu untuk buat sausnya, kaldu. Nah, ini kita larutin gulanya dengan air kaldunya. Begitu gulanya larut, kita masukin chili. Ya, keep stirring. Tambahkan vinegar, sesame oil, dan fresh garlic. Oke, jadi ada manisnya, ada pedesnya. Nah, ini udah cukup. Oke, sekarang kita akan cek. Nah, ini jamurnya udah cukup. Terus spinach. Kuncinya adalah kalau kita bisa masak itu jangan terlalu lama sayurannya supaya tetap crispy dan healthy. Cukup. Lalu zucchini. Oke, nah, ini zucchininya cukup, jangan terlalu lama, kita mau crispy. Put here. Oke, kita bisa tambahkan garam lagi sedikit, seasoning. Ya, ini kita sisihkan. Oke, nah, sekarang kita akan tumis wortel dan toge, sedikit minyak, bawang putih, masukin seasoning. Nah, biar harum kita tambahin lagi sesame oil. Saya tambahkan daun bawang sedikit, ya.
Oke, sekarang kita akan grill steaknya yang sudah dimarinet. Nah, ini cukup. Sekarang kita akan slice. Oke, sausnya udah siap, sayuran siap. Kita akan plating di atas nasi. Yuk, kita plating sekarang. Beef bibimbap ready to serve now. Nah, ini bisa jadi alternatif buat buka puasa. Kalau perlu buat sahur juga enak. Nah, abis ini akan ada Chef Nina. Stay tune di Chef Tabernet.